pecandu sepak bola se-Kabupaten Tangerang, khususnya saksikan pertandingan World Cup 2024 di Stadion Sajidulal 003 Rasuka Negara Cikupa. Bravo sepak bola. Askap Kabupaten Tangerang, Dr. Andes Badri, kick off yukin kedua, nafanya telah berbunyi, tarik tansuk mundur, nafanya ke belakang lewat kabar punggung, 17 tadi maksudnya adalah seorang Odang, Andi Odang, nafas telah saudara, produk daripada GMK, Kendal Bubuhan, kita nantikan Aceh Jedon, landang gerek, si dewa kaki kiri, dorong ke jantung pertahanan, namun masih bisa dipatahkan kembali. Cuma muncul kapten kesebelasan tadi maksudnya berbahaya. Di sana nampaknya ada Anas, muncul di sana ada Andi Odang. Masih nampaknya Andi Odang, masih kita nantikan maskot dari pada GMK Kendal Bubuhan yang mendapat dukungan sepadunya nampaknya dari Abang Haji Alfian Bitek yang punya Syafi Alim Bos, didampingi nampaknya Bos Ndung Saki Prima Brand. Berbahaya, hai, lambat dengan hitungan detik antisipasi dilakukan. Demikian nampaknya dan dalam bahasa Bang Agus Solihin yang punya Katar Talaga dan pingin pun Fajar, Bapak Ulurah Eris Tarenang, Haji Sokan, Haji Yadi Rizal, Bang Untuk, Haji Saiful Bahri, Sukanegara beserta ibu nampaknya pada sore kali ini terus mengarahkan dua pandang ganda kerupuk hijau, Haji Dede Doeng, Katar Sukanegara, Abang Dian Black, kemudian Haji Jenny beserta rombongan yang tak mungkin disebutkan satu persatu. Berbahaya, oh, sebuah tadukan diarahkan ke sisi kiri daripada Kijahit tadi maksudnya nomor punggung kosong 0-0 kedudukan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, laporan seram pandangan mata lewat corongnya Radio Publik Indonesia non RRI wabih khusus Radio Rudal 003 dipandu manajemen reporter Osman Bin Laden, Lili Tampi, Odeg Kapilare, Osir Alfonso Lamara, Jen Lala, Duni Santos dan kawan-kawan berputar-putar nomor punggung 9 tadi maksudnya di sana ada Mas Ferry Kasim dibantu nampaknya oleh Yoga. Namun kembali bola sudah tergusur keluar mendekatkan arena pertandingan. Besok adalah pasukan yang datang dari daratan kota Jambi, Vigo Taman, Kecamatan Jambi, besutan daripada Bos Heri Vigo, akan bergelimpangan para pemain bintang Liga Tarkam Divisi 2 dan Divisi 3 akan menggoyang stadion Rudal 003 berkapasitas ribuan tempat duduk, melebihi kapasitas Bukit Jalil Kuala Lumpur Malaysia ataupun Stadion Abu Hanifah Qatar. Body test terjadi dilakukan oleh pemain nomor punggung 10 adalah seorang Abdul Karim ataupun Karim Non Banjema terhadap nomor punggung 15 adalah saudara Pai. Kembali nampaknya Aceh Denon mencoba terus memberikan sebuah emosi tak percaya nampaknya kali ini. Andi Odang, gelandang gaib berpaspor GMK Kendal Bubuhan, mendapat support nampaknya dari Bang Haji Alfian Titek yang juga nampaknya Bos Ndung dan kawan-kawan. Apa yang terjadi? Cua beri tekanan setengah lapangan pasukan daripada Merah Hitam Rossoneri nampaknya dalam bahasa Bapak Wadan yang didampingi Bang Riki, didampingi Bang Iqbal. Pertandingan dikeker oleh dua jurnalis senior jebolan publisistik Jakarta Selatan adalah Bung Ari, direktur daripada Ari TV, youtuber, didampingi nampaknya Bung Galuh, Bung Rio, nampaknya youtuber daripada dan Hanun Dodal. Sebuah tekanan berbahaya nampaknya kali ini. Apa yang terjadi? Kembali body check dilakukan, namun kembali begitu tegas nampaknya hakim lapangan tengah dalam memimpin banyak pertandingan. Layu sebelum berkembang dalam bahasa Bos Virus Presiden Aneka Cabe, didampingi nampaknya Bang Rio, Alek Komara, Alek Persida, Haji Dede Boeng Katar Sukanegara, Kimum Deltas, Bong Oken Gondong, Haji Saiful Sukanegara, Bos Ucu, Lurah Josepta, Lurah Eris Carenang dan kawan-kawan nampaknya hadir pada sore kali ini edisi Minggu awal Juni di hari pertama putaran kedua 16 besar Rudal Cup 2024 nampaknya kali ini. Kembali pasukan Tanah Rencong mencoba nampaknya lewat kaki daripada Jalwan Dikah nampaknya di sana ataupun sudah siapkan gerangga nampaknya kali ini. Crossing ke jantung pertahanan berbahaya, oh, melesat sebuah anak panah keluar daripada busurnya. Namun asisten wasit satu berdiri tegak mengangkat bendera dua warna. Kembali salah satu tentara nasional Rencong 6 Postro saudara tertangkap offset saja, patah lagi dan kandas lagi. Pertandingan terus dibidik nampaknya oleh
Aibda Didi MS nafas terus sedaran ya Aibda Didi MS nampaknya yang terus mengarahkan dua pandangannya ke rumput hijau. Bola nampaknya dibunuh kali ini oleh sang tewok tadi, maksudnya siapakah gerangan nafas terus sedaran tak terlihat nomor punggungnya. Muncul di sana ada Andi Odang, masih Andi Odang berputar-putar tarik mundur ke belakang ke kaki daripada Habibikah nampaknya di sana ataupun Pai tarik mundur nampaknya kepada Habibi, masih nampaknya kali Habibi, masih Habibi Andi Odang, umpan membelah lautan dalam bahasa Bang Iqbal, namun kembali lagi, setengah lapangan angka sudah berbahaya, namun kembali Ki Jahid nampaknya nomor punggung kosong, pemain yang berdiri di bawah Mister selaku tembok terakhir, sulit nampaknya ditembus sebuah, tembok Cina nampaknya demikian, dalam bahasa Kang Dedek Boeing yang punya suka negara mendampingi senior saya adalah Haji Saiful Bahri, direktur utama daripada Gerakan Maju Suka Negara, didampingi ibu nampaknya pada sore kali ini, namun kembali tertangkap handsball saja salah satu pemain daripada Metric Putra Brother besutan daripada Bos Faisal yang juga didampingi nampaknya oleh keluarga besar daripada Agam Gamelo. 0-0 kedudukan, 0-0 nampaknya demikian. Sementara kembali si Nona Tua lewat nomor punggung 17 tadi, maksudnya Caung nomor punggung 7, serangan balik dilakukan dibunuh nampaknya kali ini oleh seorang Janetka di sektor sebelah kiri, cepat nampaknya berbalik 182 derajat dorong ke tengah nampaknya dikuasai oleh nomor punggung 21 tadi, maksudnya kapten kesebelasan angkat nampaknya bola sudah berbahaya, sebuah tekanan di sana arah aras. Lagi-lagi nampaknya seorang Irfan asisten wasit satu terlebih dahulu nampaknya sudah menggagak bendera tinggi-tinggi bergeburu stadion rudal berkapasitas ribuan tempat duduk melebihi kapasitas stadion Abdullah Abu Halifah nampaknya di kota Qatar. Apa yang terjadi? Sedikit patah-patah laporan serang pandangan mata dibunuh nampaknya bola tadi oleh seorang Ferry, kita nantikan coba di ruang yang sempit diganggu nampaknya dua pemain zebra, namun kembali bola sudah keluar membentur salah satu pemain, dinyatakan lemparan ke dalam kah, ya terjadi sebuah lemparan ke dalam, lempar baruk nampaknya dalam bahasa Bang Agus Solihin, direktur utama daripada Santana Kalapa nampaknya. Setelah pendengar, kita nantikan kali ini cukup alat pertandingan putaran kedua, jual beli tekanan, jual beli pressing dilakukan lewat dapurnya permainan demikian dalam bahasa Bapak Didi nampaknya yang punya panongan di sana, terbidik nampaknya di layar kaca, kembali sebuah tekanan diburu oleh nomor punggung 6 ada Anang yang dilakukan Anang Makhluk nampaknya mantan pemain Persebaya Surabaya, produk daripada Prima Pera Indonesia nampaknya Kang Lili, coba di sana ada Habibi melebar ke kaki daripada Aras, masih nampaknya Aras dorong nampaknya ke tengah ke kaki pemain nomor punggung 21. Kita nantikan saudara-saudara, sementara kembali Nasrul yang jelas bukan Nasrul Koto, mantan pemain nasional Indonesia produk daripada Arseto Solo, inilah seorang uci pemain yang sempat bergabung bersama Bujang FC ataupun GBG Pasir Awi Sukaase, kirimkan bola sudah masih berbentur patah lagi, kembali nampaknya bola bergulir ke sektor sebelah kiri dibunuh nampaknya oleh Yoga Kameswara, backpass ke belakang kepada Setiawa kaki kiri, tanah rencong nampaknya tertekan kali ini di sektor sebelah kiri gawang daripada Maulana, namun kembali bola pun sudah terbusuk keluar di pertandingan nampaknya kali lagi-lagi sebuah benturan secara pendengar ketimbang ya sedikit patah-patah laporan serang pandangan mata, terjadi sebuah lemparan ke dalam, lempar baduk dalam bahasa Bos Bayu Endaryanto nampaknya kita nantikan direktur utama daripada ya BBFC nampaknya yang pada sore kali ini terus mengarahkan dua pandangannya ke rumput hijau. Saudara pendengar cukup alot, siapakah gerangan tim yang pertama kali melenggang dapatnya veteran 8 besar, berbahaya, berbahaya, kita nantikan. Sambil berjibaku gawang adalah Dujahid Napolos Prosedara, mencoba tadi mengambil sebuah keputusan cukup tepat nampaknya di bawah
pemain yang sering sulit ditembus bahas sebuah tembok Cina. Dalam bahasa Bos Virus nampaknya yang punya aneka cabai yang didampingi nampaknya oleh Haji Saiful Bahri, direktur utama daripada Gerakan Maju Sukan Negara, didampingi ibu, didampingi Bang Boeng, kemudian para pejabat teras Kang Dadang, Haji Jaini dan kawan-kawan nampaknya yang tak mungkin disebutkan dan di absen satu persatu. Lakukah nampaknya bola sudah, coba nampaknya di sana ada seorang seangkah kita nantikan, namun kembali tergusur keluar. Siapakah gerangan nomor punggung 21 Napestro saudara? Tidak tercatat nampaknya di starting line up daripada tim Rencong Banda Aceh Napestro saudara. Ribuan pasang mata termasuk kaum hawa bocah kecil terfokus nampaknya kepada stadion berkapasitas ribuan tempat duduk. Sedang berlangsung nampaknya putaran kedua hari pertama Napestro saudara Rudalkan yang diikuti oleh 32 negara, disponsori nampaknya oleh Zell Apparel, SS Printing, kemudian Big Spot, Besutan Bos Galeto, PT Mayora, PLN Cikupah, dan lain sebagainya. Berbahaya kita nantikan. Terusik temalik nampaknya saudara, terusik temalik dalam bahasa Bandung nampaknya Bos Jenah Ndung yang punya Saki Prima Brand, garis miring Bang Samu, didampingi Bang Alfian Pitek yang punya CPA Limbok saudara, Haji Solihin dan lain sebagainya. 0-0, 0-0 nampaknya kali ini. Kembali bola dikuasai nampak oleh Yoga Kamaswara. Muncul nampaknya back sayang melakukan sebuah overlap, mendobrak nampaknya pasukan Rencong di sektor sebelah kanan, digunting kembali nampaknya oleh pasukan Sinora Tua. Lewat kacin keselasan masih nampaknya tim Zebra, besutan daripada Bang Utai, dari sembilan nampaknya Bang Yuni mencoba melebar ke kaki daripada Najib tadi, maksudnya Najib, digunting oleh keselasan. Berbahaya, Allahu Akbar walillahilham. Saudara pendengar, bergemuruh Stadion Saji Rudal, 0-0-3 Napestro pendengar. Sebuah kesempatan emas 24 karat nampaknya dalam bahasa Bung Umar Oreh Napestro saudara, namun sayang berubah menjadi perunggu. Pertandingan terus dibidik dan diabadikan oleh YouTuber Ari TV Channel, besutan Bang Ari, didampingi nampaknya Den Rudal, YouTuber dibesut nampaknya oleh Bang Galu, Bang Rio dan lain sebagainya. Saudara pendengar, cukup alat jual beli tekanan, jual beli pressing dilakukan nampaknya dengan umpan-umpan pendek sesekali zona marking nampaknya dilakukan lewat lompas-lompas, lewat umpan daerah. Itulah Andi Odang, starter gaek berpaspor kota Sindang Panon Napestro saudara, di hadapan Bang Endung mencoba nampaknya penuh percaya diri kali ini. Coba nampaknya Andi Odang umpan membelah lautan dalam bahasa Bang Ipal, kembali sambil ngabubrak penjaga gawang, sulit ditembus sebuah tembok Cina. Saudara pendengar, separuh babak yang kedua nampaknya sudah berjalan, kedudukan masih sama kuat adalah 0-0 ataupun 0-0 dari Sorong 1 Republik Indonesia Non-RRI. Reporter Randa Oslan Bin Laden mencoba menemui rekan Lili Tampi untuk memandu jalannya pertandingan babak yang kedua. Di sisa waktu babak yang kedua masuk kami, selengkapnya itulah rekan Lili Tampi, silakan. Ya langsung wasit. Ya, Bapak Wasit, pergantian pemain dari kesebelasan Damkar Pandeglang. Keluar Gunawan nomor 6, Omar, ya Najib keluar nomor 4 dari Damkar. Najib keluar nomor 4, Najib masuk adalah Acil nomor 2 dari Damkar, ya. Di mana keluar Najib nomor 4, sementara masuk adalah Acil nomor 2. Ya, baik saudara pendengar, pergantian pemain dilakukan oleh Bang Yudi Bintara yang dibantunya Bang Utai selaku bagian tim kesebelasan Damkar yang bermarkas di kota Pandeglang. Dengan selebritas adalah yaitu tim Zebra ala Juventus saudara, fasilitas undang tim unggulan masih berada dari ini yang selalu hadir dalam beberapa lokat besutan dari Padang Bos Paisak di bawah ada yang juga dibantunya oleh Bang Rio Alcol yang selalu penggawa dari Polres Cikupa. Namun apa yang terjadi kita ada sesedaran
tergeletak salah seorang pemain di kubu kesebelasan, yaitu pasukan damkar Kapten Dejang. Sebuah pelanggaran kali ini, sementara terus nampak dibidik oleh Bapak Haji Bayu Ender Ganto yang punya BMS. Nampak kali ini berada di sebelah kanan tempat kami melaporkan dari pertandingan yang belum bersalaman dengan reporter. Kembali ke lapangan dari kita lihat Netola Raja kendangka di sektor tribun sebelah timur. Bos Tulus telah ada Presiden Aneka Cabe hadir, di mana pasukannya pada hari Rabu nampakkan di dalam kedua berhadapan kesebelasan yaitu STS dan PT Adis Balaraja. Demikian saudara, sementara arahkan kembali saya laporkan dilakukan nampaknya mencoba anak-anak masih kuat dari pada saudara baru ketemu pada saudara Yoga, namun di sana berhasil kembali dikuasai pasukan Bung Utai. Mencoba tadi dorong bola kepada pemain nomor punggung 10 dari saudara Karim, namun gagal kantor atas dilakukan lepasin nampaknya dikirim. Namun kembali saudara pertandingan tuntutan dari sementara pasukan Bos Faisal di Tawaraga memang dalam laga pertandingan selain di luar dugaan mampu diimbangi oleh anak-anak damkar kota Pandeglang yang memang robah kerangka timnya, turunkan beberapa pemain muka baru apakah talenta muda yang bermain luar biasa. 0-0 kedudukan sementara kami informasikan jadwal lanjutan Liga Cup apakah 2024 besok hari kedua putaran 16 besar akan turun dengan kesebelasan pasukan Bang Heri Pibo tujuh Pibo OJ dari kota Saban kecamatan Jambi akan berhadapan dengan kesebelasan pasukan Bung Agus nampaknya adalah kesebelasan Aran OJ. Demikian saudara, Pibo kembali akan tambah kerangka tim di mana mereka diperkuat oleh pemain-pemain Indonesia Tarkam sekelas Gumarang Pami Nurkolis Aris Tengit dan lain sebagainya di putaran pertama dan besok akan turun berhadapan dengan kesebelasan yaitu Aram. Demikian saudara-saudara, berbahaya tadi sebalong passing arahkan ke menit bayang kesebelasan Patrick Brother kali saudara Paulana kali menjaga gawang yang tampil cukup baik, namun datang kembali Uki Kariri melebar kirimkan. Kita lihat ada di sana yaitu saudara Taika kali ini pergerakan tanpa mau lakukan kembali saudara Uki tadi saudara Jenas mencoba kerjasama dengan kapten kesebelasan tadi maksudnya, namun tertahan kembali kali masih berputar-putar. Kita lihat ada Andi Udang, namun pelanggaran kembali terjadi, tekanan dilakukan. Kita lihat pasukan Bos Faisal umpan terobosan membelah pertahanan berbahaya sebuah temadam. Saudara pendengar kata yang terbaru nampaknya Bos Renald ini nampaknya dapin Bos Sambo dan juga Bos Saki Mitawa Raya yang punya Prima Alim Bok kata dapin yang punya yaitu Prima Pren pada sore hari ini yang sudah mendorong lola lupas tanpa batas kepada manajemen reporter kembali ke lapangan di depan Bapak Rio Aisel saudara yang juga masih ditunggu salabannya dengan reporter menampungi Bos Faisal pembawa dari Padang yaitu Batuk Brother nampaknya masih ditahan imbang golong-golong. Menarik pertandingan bersama saudara ribuan pasang mata belum ada satu pun yang beranjak dari tempat duduknya karena pertandingan yaitu belum ada produktivitas gol-gol dari luar kap di hari pertama putaran babak 16 besar. Siapa yang akan menjadi yaitu tim pertama melenggang kepada ekstra final tempat 8 besar, apakah kesebelasan Batuk nampaknya tim langganan kompetisi rival ataupun kesebelasan kedebutan oleh pasukan damkar Pandeglang besutan Bang Yun yang didampingi Bang Utai. Kita tunggu saja kali ini sementara berbahaya angka cepatnya penalti di sana nampak saudara tahu saudara pendengar penjaga gawang Zahid nampaknya menjaga gawang dengan ukuran badan cukup ideal untuk seorang goalkeeper di olahraga berhasil tertutup bola yang terus nampak diduduk oleh Presiden SK Talaga adalah Bapak Agus Solhim yang juga Komandan Qatar nampaknya didampingi Kang Pajar Bung Ompong dan lain sebagainya yang juga sudah mendorong umpan ladung ke belakang reporter sementara kembali ke lapangan dari lemparan ke akhlakun tendangan sudah dilakukan turunkan kembali ke tengah ada di sana lalu saudara Yoga Pratama sebutkan kembali berbahaya ujung tombak arah saudara Michael kan di sana mundur lagi ke belakang berbahaya enam pasukan Bos Faisal melakukan sebuah tekanan rapat pertahanan dan nampaknya dilakukan pasukan saudaranya daripada damkar pada belakang wasit
pergantian pemain. Wasit pergantian pemain dari kesebelasan Damkar keluar tumbuh. Nomor punggung 8 ya dari Damkar tumbuh out. Masuk adalah Ricky nomor punggung 3. Kembali saudara penonton, pergantian pemain dilakukan nampaknya ya sementara bagaimana Bung Uta itu Bapak Ibu selaku mayor tim menarik keluar nampaknya pemain nomor 8 kita nantikan dari bongkar saudara ibu sementara Ruki nampaknya akan diturunkan. Kita kembali ke lapangan sementara pertandingan terus dibunuh nampaknya oleh Bapak Haji Saipul komandan Bina Suka Negara yang didampingi Ibu Saipul. Berbahaya! Oh, saudara penegar tepat nampak di sebelah kanan gawang yaitu pasukan daripada Damkar bola melebar nampak di tepat nampak di samping Bapak Haji Bayu Ender Yanto Bukosel yang terus berburuk dalam pertandingan menyaksikan pertandingan yang sangat kasar dan menarik yang berburu terjadi berbentukas 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 sementara tekanan kembali dilakukan berbahaya. Oh, sementara kembali bola keluar parkir bus demikian dalam kata Bung Alpian ketika yang dia didampingi bos bus kita nantikan presiden aneka kali utara Rogen dan juga yaitu ada misalnya Bapak Oken Burung Bapak Haji Jadi Arya dan Bet yang mendampingi tentu saja adalah Bapak Haji Sepu dan juga ketua Kapal Suka Negara Bung Usai yaitu Bapak Dede Boeng yang pada hari ini belum bersalaman berbahaya. Ditanduk bola, oh apa yang terjadi, bendera berwarna hijau kombinasi bola diangkat nampaknya tinggi-tinggi yaitu oleh asisten wasit yang pertama bala tentara pasukan ke tim Sebra nampak mitra raja yaitu Damkar terlebih dahulu membeli bola salah satu tentara raja ataupun metrik mesin kami dan membuatkan sebuah penangan gawang gagal kembali secara sebuah tekanan yang dilakukan pasukan bos Paisel yang juga dibantungi Kang Adam Dahulu kali ini mencoba kembali sebuah tusukan terlalu dalam kita lihat dilakukan ini ataupun kesebelasan kali ini yaitu saudara Majidka di sana ataupun ya sementara wasit kembali terjadi pergantian pemain dari kesebelasan Metric Brother keluar Peri nomor punggung 9 masuk adalah Aldo Barreto nomor punggung 20 ya terjadi bongkar pasang pemain ataupun substitution in the player for Metric demikian dalam kata Bapak Abu Salim komandan KS Qatar Tanaga di mana pasukannya akan turun hari Sabtu nampak akan berhadapan dengan pasukan Bapak Lila Sarjani demikian adalah kesebelasan daripada Persako Karo kejauhan Kabupaten Serang tunggu tanggal daripada hari Sabtu di mana pasukan KS Tanaga juga akan bongkar pasang pemain main sementara saudara besok sekalian informasikan dan dilanjutkan dilakukan hari kedua sementara berbahaya tidak jadi bahaya dalam kata pengotor satu terakhir ini promotor dapat peserta bola yang selalu exit hari ini telah raga di peserta yang satu hingga 003 besok adalah pasukan bos hari tiga Bung Andi Kemos ya akan dari kota Padang Jambi akan berhadapan dengan kesebelasan Aran FC demikian ya sementara hari Selasa akan terjadi debat pasukan Bapak Haji Sapu dan kawan-kawan lewat bendera gerakan maju suka negara agar berhadapan dengan Jawa Cikota. Oh, first time nampaknya demikian Bapak Haji Sapu ataupun Bapak Dede Boeng namun ada yang terjadi tendangannya nampaknya jauh meninggalkan arena pertandingan dan kembali hanya membuatkan tendangan gawang. Ya sebenarnya pendengar di mana kami informasikan bahwa Hidatak tidak ada libur ya, tidak ada libur terus berkelanjutan sampai tanggal 16 Grand Final ya, Jumat Sabtu demikian Bapak Hanif 14-15 semifinal, 16 Grand Final ya tidak ada ya 17 Idul Adha demikian kembali kelapangan berkelanjutan kali ini sebentar mencoba. Ya, sementara berbarengan dengan itu kiriman umpan lambung lambung tinggi mendarat di mana gawang Gorter ya, yang coba diangkat oleh ketua Qatar Suka Negara Bang Dede Boeing Tea. Terima kasih nampaknya 5 lembar berwarna ungu demikian kembali ke lapangan kali ini.
Ya, terima kasih kepada Bapak Dedek Boeing yang sudah mendorong pulangnya ke Lora Porter. Lima lembar warna ungu demikian. Terima kasih. Seri Haji Satu kembali ke lapangan kali ini. Sementara tekanan kembali berbahaya. Pasukan daripada yaitu putih kotak hitam untuk olahraga. Pasukan daripada Bapak Utai Damkar Pandeglang mencoba membongkar pertahanan. Nah, dari sana kita nantikan dari saudara Najib. Namun kembali gagal Najib. Namun ada kembali di sana Nabi sebelah kita. Namun dipotong bola. Dibebas membolok maka Bapak Al-Badu demikian Bapak Ibus wasit yang memimpin dalam pertandingan nomor punggung 6 nampaknya dari Damkar saudara Anang Ma'ruf nampaknya dengan yaitu lutut mitolaga dibalik nampak karet itu berpikir mengosan Sebastian Peron nampaknya mantan gelandang dari para tim Tengus Argentina sudah dilakukan sebuah angkatan bola berbahaya. Oh, satu bersih dilakukan caung dari ini itu pemain bertahan Damkar Pandeglang masih dua itu tekanan bos pilih kali ini Presiden Aneka Jari yang nampaknya terus arahkan perhatiannya ke arah pertandingan dan juga ada bos Dona Umum demikian ataupun bos Sambo yang dikatakan oleh bos Satu yang saya ingin lihat Bapak Alpian Bidek pada sore juga terus masih mengarahkan perhatiannya ke arah pertandingan sementara tolong kepada pasukan bos Faisal penontonnya yang tidak memasuki arena pertandingan ya pertandingan masih sengit ya. Ya pelabuhan dengan segala hormat segera berbentuk dari pandang menteri agar tidak melewati garis perbatasan demikian terima kasih ya kembali ke lapangan saudara apakah akan tetap berakhir dengan 0-0 yaitu Bapak Arif Mekhan Amareta dari ini apakah ramah adik nanti akan terjadi kita nantikan namun pertandingan masih play on sepak bola bugar kata Abang Tahu Gonggong dari ini mencoba untuk olahraga sekian menit bisa terjadi dua gol kita nantikan dari ini berbahaya datang kembali sebuah tekanan masih dari ini siapakah gerangan di sana mencoba saudara Michael namun rapat kembali pertahanan yang cuma memang terus dilakukan oleh para tentara pasukan Damkar yang terus nampak di bawah kedua kali ini disekan tampil terbuka itu olahraga masuk pelanggaran kompetisi besutan Bos Faisal yang juga dikaper oleh Bang Rio untuk olahraga yang juga sahabat tentang Bos Faisal yang juga pernah putus itu gawat Ernest berbahaya Belanda yang terjadi Bapak Haji Saiful Bos Lomi Erwin Gandek nampaknya terpicu-picu di bawah lagi menunggu gol yang tak kunjung tiba separuh lapangan ditekan pasukan itu merasa merunya metrik melakukan tekanan angkat kembali ke tengah lagi-lagi kita nantikan gagal di sofa kita lihat mencoba arah sana keting ke sebelasan lagi namun serangan berbalik berbahaya kita di desa darah Karim mencoba Karim sempat berjuru stadion Perunda Sastra namun terlalu jauh kontrol yang dilakukan Najib kantor otak yang dilakukan nampaknya oleh anak-anak Najib Sastra di babak yang kedua kepada seorang ini cukup nampaknya bergelombang dilakukan bahasa sekali sebuah kantor otak dilakukan pasukan di utai namun masih kosong-kosong berbahaya cukup baik terlalu dorong kepada Dimas nampaknya Damkar tolong bangga mula jangan dulu ke tengah tolong sekali lagi, ya atas pengertiannya Anda harus kembali penonton yang tertutup dengan terima kasih. Ya memang saudara pemain dan pegang dua tim manager dari dia hati demikian dalam kata Bos Nim Bapak Nim Bandar Salir nampaknya dari kota Sindang Jaya Waru sana yang juga hadir menampingi Bos Timus ya di mana pertandingan yang sangat meregangkan dari kedua kesebelasan bolong-bolong kedudukan demikian nampaknya untuk Bapak Dede Boeing yang didampingi Bapak Haji Saudi yang bersama Ibu Saudi secara pada sore hari ini hadir menyaksikan dalam pertandingan mungkin demikian kembali ke lapangan kembali nampak sebuah bosi kurang percaya protes kecil kepada wasit pembentuk dalam pertandingan menit-menit akhir menit-menit rawan gol boleh dikatakan demikian secara pertandingan 0-0 dan kami informasikan instruksi dari saksi keamanan lapangan pertandingan apabila terjadi drama adu penalti umpama misalkan ataupun andaikan demikian Bapak Haji Bayu Endarianto seperti biasa penonton jangan memasuki pertandingan dan cukup setengah lapangan saja demikian kembali ke lapangan dari mencoba kuasai sementara
aja kayaknya tadi dulu. Pak Anip, jangan diumumkan. Bulan 11, bulan 10, jangan. Ya, kembali ke lapangan kali ini. Kita lihat masih dual bertekanan terjadi. Anak-anak Metri kali mencoba. Ini sudut satu sebelah kanan. Pertahanan daripada 11 ya. Ke 11-an daripada Bantar. Sementara kita lihat barusan manajemen reporter merubah email dari rubah.com saudara, bahwa kembali akan digelar turnamen 32 kesebelasan sabit yang sama. Demikian nampaknya pengurus Saputra itu pada bulan 10 ataupun bulan 11 di Piala TNI. Demikian nampaknya saudara, kembali ke lapangan dari ini ya. Apabila tidak arah-arah merintang pengusaha ya, kembali akan digelar turnamen Tarkam Liga Banten besar yang saji pada bulan 10-11 memperbutkan Piala TNI. Demikian tekan Piala Abung. Demikian informasinya yang baru saja terima manajemen reporter dari jajaran Ekonomi Panitia Penyelenggara Dara. Kembali ke lapangan dari ya, tempat kami termasukkan lebih awal kepada tim-tim yang ingin berserta, silakan untuk menghubungi nampaknya yaitu Bapak Hanif Prayoga. Demikian saudara pendengar Bos Rion, ya tim-tim tolong untuk masuk ke lapangan dulu, antisipasi titik-titik.